6 tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. 6 pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, 6 tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. 5 tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban, kemudian SA berperan memukul korban dengan batu, serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Ia meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing. Menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan, tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHAP, 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kami dapat. Yeah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.